Halo guys, selamat datang di Fast Motor Racing Channel. Untuk video kali ini, kita mau meliput modifikasi pada Erekjet yang dirubah jadi Erekjet Catalyzer versi Malaysia ya. Yuk, apa aja yang kita rubah, kita lihat satu persatu ya. Untuk kaliper depan memakai Brembo 4 piston 2 pin. Dan master remnya memakai juga Brembo tipe aksial klasik ya. Untuk velg depan, itu menggunakan velg Honda NS1 ukuran 2015-17. Dan untuk velg belakangnya ini menggunakan velg CBR Old yang mempunyai ukuran yang sama ya, 2015x17. Untuk kaliper belakang ini menggunakan mesin 2 piston original Kawasaki Ninja. Untuk steering damper ini menggunakan Ohlin ya, steering damper yang untuk di samping, jadi side damper ya. Dan ini keran bensinnya menggunakan yang ada filternya, ini bawaan Erekjet dari Malaysia. Untuk stripping semua cat ini dari cat ya, bukannya stiker. Untuk gas spontan memakai gas spontan Y-set dan shock depan dikasih preload untuk menyetel kekerasannya ya. Dan untuk shockbreaker belakang memakai Kayaba Erekjet R. Dan untuk silinder headnya ini menggunakan silinder head Y-jet yang belimbing ya. Ban depan YRC Slick 6080-17. Untuk knalpotnya menggunakan tipe standar racing merek AHM Malaysia. Ban belakang pakai IRC Slick ukuran 110x70-17. Untuk bagian headlight covernya itu menggunakan headlight cover versi Erekjet Catalyzer Malaysia. Untuk selang rem menggunakan selang rem braided steel. Untuk segitiga push step-nya itu menggunakan versi Erekjet Catalyzer Malaysia juga. Dan cover set belakangnya ini menggunakan Erekjet Catalyzer Malaysia. Sekian dulu review kita pada kali ini. Jangan lupa subscribe ya. Thanks for watching and see you in the next video.